Tuhanmu dan Tuhanku. Sayangku Arjuna, kita tidak boleh bersama. Bukan karena aku tidak cinta, bukan karena kamu tidak sempurna, atau aku tak bahagia. Arjuna ku sayang, ini perihal Tuhan kita. Katanya mereka berbeda. Tuhanku berbeda dengan Tuhanmu. Mereka berkawan, mungkin pula tetanggaan, atau bisa juga mereka bermusuhan. Oh ya? Lalu aku bertanya-tanya, memangnya Tuhan ada berapa banyak ya? Apakah hanya ada 5? 4.200 Allah kata Wikipedia. Atau sebanyak bintang di sorga? Kok banyak kali hambanya yang mengaku beragama, tapi barangkali sakit jiwa? Arjunaku sayang, mengapa masih saja mengarahkan kuasa Allah dengan logika sempit manusia, iming-iming hukum agama? Lalu, Tuhanku menurut Tuhanku itu apa? Imajinasi fana, tahayul belaka, atau hanya cerita mereka? Jadi, kalau saya tidak beragama, berarti saya tidak beretika. Kalau saya tidak beragama, berarti saya tidak berallah. Bukan begitu prinsip manusia sekarang, wahai Arjuna. Silahkan mati muda, berjihad dan berpesta pora. Bukankah manusia mengeluh-elukan sorga? Lah, kok malah takut kalau disuruh mati duluan? Arjunaku sayang, coba jawab aku yang tak paham. Tuhanku yang gila, Tuhanku yang sinting, atau manusia yang sok waras? Urus dulu etika Anda, baru kita bahas soal agama. Soal iman saya, ini perihal saya dengan yang kuasa. Tidak terima. Sampaikan caci maki Anda. Tentunya di sosial media. Mental Anda hanya sebatas dunia fana kan? Terima kasih.